Bertemu kembali di channel YouTube Semantoro Info. Kali ini kita akan melihat proses pembuatan bakso dari daging ayam. Ayam desa. Ayam kampung. Kampungan. Ini dia adonannya. Jadi sebelumnya adonan sudah digiling dan diberi bumbu. Berikutnya setelah siap adonan, kita masak air hingga mendidih. Lalu kompor kita kecilkan. Setelah itu kita mulai mencetak adonan. Seperti ini cara mencetaknya. Jadi kita ambil tangan kanan, habis itu kita gencet-gencet, tangan kiri mengambil dengan sendok dan masukkan ke dalam air panas yang sebelumnya telah mendidih. Dan juga ada air bersih di samping agar memberi air ke sendok agar tidak gumpalannya tidak tetap rata. Setelah dimasukkan ke air panas, itu dia akan tenggelam. Dan berikutnya, setelah beberapa menit, dia akan naik ke permukaan. Namun kita tetap diamkan hingga agak mengembang, sekitar 5 menit dari dia mengembang, dia ke atas permukaan. Jangan terlalu lama ya, kalau terlalu lama nanti aroma atau rasa bisa berubah. Ini sudah banyak yang naik ke permukaan. Yang sana baru sedikit. Setelah masuk ke ini, biasanya dia akan tenggelam. Ya, dia tenggelam. Kadang yang sudah lama masuk, sekitar 5 menitan dia akan naik ke permukaan. Setelah itu kita biarkan dia sebentar hingga mengembang. Setelah itu kita angkat dan kita tiriskan. Seperti ini hasilnya. Nah, sudah kita angkat dan kita tiriskan. Lalu kita dinginkan hingga beberapa saat, hingga dingin, baru kita kemas dan kita distribusikan. Itu ya prosesnya. Ini sudah profesional ya, agak cepat proses pencetakannya. Mungkin sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube Semantoro Info. Terima kasih.